Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di Visi Syarif Channel. Kali ini saya akan membahas suatu produk yang menarik dari Asian Fan, yaitu Value. Ya, ditemani langsung oleh narasumber kita, Bapak Sigit Oktavianto dari Divisi Sales. Kita akan tanyakan berbagai macam hal tentang Asian Fan dengan Bapak Sigit ini. Siang bro. Ya. Nih ada yang mau saya tanyakan nih pak. Boleh. Ya. Asian Paint ini kapan ya masuk Indonesia itu tahun berapa ya? Asian Paint masuk ke Indonesia tahun 2015. Betul. Sebelumnya memang kita fokus di luar ya, terutama di India. Berarti dari India ya pak ya? 5 tahunan pak ya. Tahun 75. Nah. Menurut Bapak Sigit, bagaimana sih potensi pasar di Indonesia ini? Pasar Indonesia itu sangat besar lah, makanya perusahaan masuk ke Indonesia itu karena memang potensinya masih gede banget, peluangnya masih besar banget. Potensi penjualan chat di Indonesia tuh besar ya? Iya, betul. Nah, kira-kira target kedepannya Asian Paint ini gimana nih Pak? Indonesia. Selama potensi Indonesia baik ya, kita akan melebarkan sayap karena memang Asian Paint sudah ada mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Jadi ya ini pergerakan dan pertumbuhannya cepat sekali gitu loh. Dan mulai masyarakat sudah mulai mengenal produk kita. Karena memang dari awal memang untuk di kami dari divisi sales sendiri memang gencar sekali untuk memasarkan, mempromosikan produk-produk dari Asian Paint itu sendiri. Nah, Bapak Sigit, ini untuk produknya sendiri Asian Paint itu punya berapa produk ya, Pak? Kalau untuk produk, kita ada produk eksterior dan interior, termasuk waterproofing, ada cat minyak juga, kita punya zinc kromat, kita ada untuk yang eksterior premium dan medium. Berarti si Asian Paint ini produknya itu udah lengkap banget ya. Dia ada untuk dinding dalam, luar, apa namanya? Yes. Anti bocor. Ada kayu besi juga. Ya. Berarti produk Asian Paint ini udah cukup banyak juga. Nah, untuk warnanya sendiri gimana, Pak? Untuk warna kita ada shape cut, untuk yang warna ready juga kita punya. Kita ada 53 warna yang tertera di brosur, ya. Tapi kita juga ada warna lain di melalui mesin. Kita juga punya mesin ting-tingnya, mesin oplos. Oh, jadi warnanya banyak juga ya, karena warnanya banyak. Mesin ting-ting bisa pilih ya. Warna apa saja untuk selera customer. Okay, untuk ya. Mempercantik rumah. Iya. Yang saya dengar nih Pak, Asian Paint itu punya jagoan di kelas ekonomis ya Pak ya? Yes. Untuk kelas ekonomisnya kita ada Value Super Emulsion. Value ya? Ya, itu produknya bagus banget. 3 kali lapis sempurna, untuk kekentalannya juga kita baik banget, baik sekali ya. Terus untuk daya sebarnya juga kita bagus banget, Asian Paint. Jadi udah bisa bersaing sama merek-merek. Oh tentunya pasti. Yang udah ternama nih ya di Indonesia ya. Jadi saya dengar-dengar nih harganya paling murah di antara kelas-kelas ekonomis merek-merek yang sudah ada nih. Bisa. Ini ya. Setara dengan cacat pemberitaan yang sudah brand, sudah ada brandnya di masyarakat ya, gitu. Dengan harga ekonomis banget lah, pokoknya jangan lupa selalu gunakan cat produk Asian Paint. Mantap. Ya, untuk mengikuti Kental Challenge berhadiah 1 juta rupiah, syarat dan ketentuannya adalah konsumen yang membeli produk kompetitor bisa mendapatkan uang tunai 1 juta jika produk kompetitor lebih kental. Challenge ini berlaku selama periode roadshow yang terselenggara di masing-masing toko CI. Konsumen wajib menunjukkan bukti pembelian produk kompetitor. TL atau SPG event harus membuat video menunjukkan bukti pembelian produk kompetitor dan membuka kemasan cat dan saat membandingkan cat dengan APK value.
Berlaku untuk cat kompetitor dengan harga kurang dari 600 ribu untuk 25 kilo, kurang dari 100 ribu untuk 5 kilo. Asian Paint adalah perusahaan cat paling inovatif di dunia, perusahaan cat terbesar ketiga di Asia, dan berpengalaman lebih dari 75 tahun. Lebih kental, lebih irit. Bisa kita lihat di sini adalah counter dari Asian Paint yang ada di toko-toko. Dengan menggunakan aplikasi Color Tint, dia bisa membuat ribuan warna yang pasti 100% sesuai dengan warna yang kita pesan. Oke sob, kita akan review kemasan dari Value Super Emulsion ini. Warnanya merah putih ya. Dan di sini bertuliskan informasi kesehatan, keselamatan, dan keamanan, informasi aplikasi produk, dan juga keterangan produk. Keterangan produk, Value Super Emulsion memberikan hasil akhir sempurna dan warna tahan lama. Produk ini sangat mudah diaplikasikan dan konsumsi material yang sedikit. Daya sebarnya 10-12 meter per kilo per lapis. Dengan pengenceran 25-30%. Waktu pengeringannya 15 menit, sebentar sekali ya teman-teman. Berat bersih 5 kilo. Untuk penggunaan di interior, bisa menggunakan kuas dan roll, tambahkan 20-30% air. Ya, anti lumut. Dan ini dari Asian Paint. Ya, berikut ini adalah brosur dari Asian Paint Apex of Value. Mari kita lihat isinya. Perusahaan cat nomor 1 di India. Coba kita lihat dulu isinya, kita buka ya. Oke, di sini bertuliskan apa? Kita baca dulu. Asian Paint, perusahaan cat nomor 1 di India. Ya. Pertama berdiri 1942, 2016 beroperasi di Indonesia. Perusahaan cat terbesar ketiga di benua Asia, 2,5 miliar pendapatan grup perusahaan, beroperasi di 15 negara, perusahaan cat paling inovatif di dunia menurut Forbes. Wilayah penjualan di Indonesia, di sini ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ya Sabang sampai Merauke lah ya teman-teman. Ya, produk Asian Paint di Indonesia ini adalah produk-produk unggulannya, ada cat interiornya, ada 6 jenis, dan juga ada cat eksteriornya 3 jenis. Dan juga ada apa lagi nih? Cat waterproofing. Dia punya 4 jenis cat waterproofing. Ada cat dasar dan alkali, ada 3 jenis, ada cat kayu dan besi. Jadi semua lengkap ya, dari cat tembok sampai ke cat besi. Ya, kita buka lagi, di dalamnya ada apa? Oke, saya bacakan ya dikit-dikit ya. Apex of Value, lebih kental, lebih irit. Nah, ini dia nih tagline-nya bagus nih. Lebih kental, lebih irit. 1,5 kali lebih kental. 1,5 kali daya sebar lebih luas. 3 tahun garansi pertama di kelasnya. Jadi dia punya garansi performa selama 3 tahun ya teman-teman. Dan juga dia cepat kering. Kering sentuh hanya waktu 15 menit. Daya tutup lebih unggul. Ya, di sini juga ada sampel contoh hasil jadinya, aplikasinya. Di sini ada warna white, warna putih 3202. Ada lily white 3904. Ya, ini warnanya, tampilannya halus ya di rabanya tuh. Ada warna kuning juga di sini dengan kode sunlight. Halus ya, saya raba. Ya, ini ada 4 contoh sampel warna untuk kita raba. Ya, ini dia Apex of Value, lebih kental, lebih irit. Ya, cat ini jadi lumayan hebat juga ya, karena dia bisa 1,5 kali lebih luas daripada merek setaranya. Waktu pengeringannya juga cepat banget, 15 menit. Jadi daya sebarnya dia itu 10-12 meter per kilo. Dengan maksimal 3 lapis sempurna. Mantap ya teman-teman. Jadi untuk ukuran 1 pel 25 kilo itu bisa mengecat sampai 80-100 meter persegi ya teman-teman, dengan 3 lapis itu. Ya sob, di sini kita akan membuktikan seberapa kental si Value dari Asian Paint ini. Di sini saya sudah ada catnya.
kita bisa lihat saat diaduk ya. Di sini bisa kita lihat kalau dia itu menetesnya nggak langsung habis, tapi menempel karena dia itu kental. Nah, karena dia lebih kental, jadi dia itu bisa dicampur air lebih banyak, 20-30% dibandingkan dengan merek-merek setaranya dia. Bisa kita lihat ya teman-teman ya. Dia nggak langsung jatuh habis, tapi dia menempel dulu karena dia lebih kental. Coba kita aduk lagi. Ya, bisa kita lihat dia itu kental. Dan biasanya tuh tukang-tukang tuh suka sama cat yang kental-kental kayak gini nih. Karena tukang tuh demen banget yang namanya nyampur air banyak-banyak. Nah, kalau yang lain kecampur air terlalu banyak, ya bisa nutupnya jadi jelek. Tapi karena ini kental, daya tutupnya pasti masih lebih bagus.